Previously on Got It Channel. Ya harga 10.000 bro. Bluetooth waterproof, mouse gaming makro Logitech, dan perlengkapan bayi. Halo guys, welcome to Got It Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips and trick berburu barang-barang mewah di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan JDID dengan harga super murah. Entry kali ini saya jamin berhasil 100% karena saya sudah mencobanya di Tokopedia, Shopee, dan JDID. Semua video di channel ini diedit oleh siswa-siswi kursus komputer Thousands Good. Langsung saja guys ke topik pembahasan kita. Cara kerja dari marketplace itu adalah berbasis internet. Jadi kecepatan internet yang cepat dan stabil paling menentukan keberhasilan kalian dalam perburuan ini. Uninstall aplikasi yang tidak penting, backup data kalian ke memory card, dan pastikan memori internal kalian tidak terlalu banyak datanya. Sebelum perburuan dimulai, matikan semua aplikasi yang tidak penting dan hanya sisakan satu aplikasi yang kita pakai. Jangan lebih. Jangan mengambil promo dengan dua HP sekaligus. Percayalah, tingkat keberhasilannya akan semakin kecil dan bahkan kalian bisa gagal keduanya. Pastikan kalian standby 5 menit sebelum perburuan dimulai. Biasanya saya selalu standby 5 menit sebelumnya untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi dengan baik atau tidak. Sekarang kita masuk ke trik dan tutorialnya guys. Di video kali ini, saya merekam menggunakan handphone pada saat pengambilan mystery box Tokopedia di hari ketiga pada tanggal 29 Agustus 2019. Saya sengaja merekamnya karena saya ingin membagikannya pada semua orang. Kalian bisa melihat saya menggunakan dua HP yang berbeda. Saya tunjukkan kepada kalian buktinya bahwa sangat kecil kemungkinan untuk berhasil jika mengambil promo dengan dua handphone sekaligus. Tapi karena saya sudah berhasil dua hari sebelumnya, di hari ketiga ini saya yakin pasti bisa berhasil. HP di sebelah kanan saya adalah HP daily driver saya. Sehari-hari saya gunakan dan banyak data dan aplikasi yang tidak penting. Bisa dipastikan performanya pasti kalah dengan HP di sebelah kiri saya. HP di sebelah kiri saya adalah HP yang tergolong masih fresh dan baru. Saya belum mengisi banyak data. Dengan handphone ini saya berhasil mengambil 3 promo selama 3 hari berturut-turut tanpa meleset. Sebagai informasi guys, saya biasanya beli handphone itu di dua toko bernama Speedshop 3 dan Comjet Store. Kedua seller ini sangat recommended dan menjual hanya barang-barang premium dan original. Jika kalian tertarik, silakan klik link deskripsi ya. Oh ya guys, semua barang-barang yang saya dapatkan ini akan saya jual di toko online saya di Shopee. Link pembelian sudah saya taruh di kolom deskripsi. Untuk harganya sendiri, saya jamin pasti lebih murah daripada pasaran. Silakan cek kalau tidak percaya. Baik guys, mari kita mulai tutorial dan triknya. Pertama-tama, kalian buka aplikasi Tokopedia terlebih dahulu. Lalu kalian pilih menu Toko Points. Di menu Toko Points ini, kalian akan menjumpai namanya tab Explore yang bertuliskan tukar pointsmu menjadi barang seharga Rp400.000. Pastikan kalian standby 5 menit sebelumnya dan jaga supaya layar HP kalian tidak mati. Itu sebabnya dari tadi saya mengklik layar tersebut. Kita hanya perlu menunggu sampai angka menunjukkan jam 10 tepat. Saat jam menunjukkan 10 tepat, langsung kalian klik. Pilih back jika belum muncul. Ketika kalian berhasil memilih kategori yang kalian inginkan, tekan tombol tukar dan tukar. Dan berhasil! Kemudian saya mencoba di handphone yang sebelah kanan. Lalu saya klik, masih belum nampil. Dan ketika saya buka, ini pasti sudah habis. Karena saya tadi fokusnya ke handphone sebelah kiri yang muncul duluan. Jadi guys, tadi adalah tips and trick dari perburuan saya di Tokopedia. Di event mystery box yang diadakan setiap tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 setiap bulannya. Jadi pastikan di bulan depan kalian ikut ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan komentar di bawah ya jika kalian berhasil mengambil promo-promo yang ada di flash sale ataupun di mystery box Tokopedia berikutnya. Jika kalian ingin bertanya, silakan klik di kolom komentar. Dan share video ini kepada teman-teman kalian agar semua orang tahu bagaimana cara berburu barang-barang mewah yang mereka mau dengan harga super murah. Di video kami berikutnya, video pertama kita akan membahas tentang unboxing dan trik 5 barang flash sale yang saya beli dari JDID dengan harga serba 99. 5 barang itu adalah
hard disk eksternal Seagate 1,5 tera, power bank Hippo 10.000 mAh, kompor gas Rinnai 2 tungku, hair dryer Philips, dan panci dari Maspion. Kelima barang itu saya beli dengan harga Rp199. Video kedua adalah video membeli speaker harga 500 ribuan merek JBL dan mendapatkan diskon 99% dari Tokopedia. Pastikan kalian subscribe channel ini dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan tips and trick seperti ini. Video selanjutnya adalah cara membeli barang dengan gratis di Lazada. Kok bisa gratis sih? Karena saya mendapatkan super cashback 500 ribu berupa Lazada Credits dari Lazada di event 99 kemarin. Saya menjadi salah satu dari 99 pemenang yang beruntung yang mendapatkan 500 ribu dari Lazada. Dan video penutup fase 1 dari Got It Channel Universe adalah saya akan men-share bagaimana cara menang undian di aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, JDID, dan Bukalapak. Video ini saya jamin 100% berhasil, karena semenjak saya menang Shopee serba 10.000, saya terus mencari bagaimana cara menang undian seperti ini. Dan pada akhirnya saya memenangkan undian di Lazada. Jadi pantau terus channel ini dan pastikan kalian tidak ketinggalan berita-berita dari kami. Dan guys, satu pesan dari saya, apapun yang kamu impikan akan menjadi kenyataan jika kamu memiliki keberanian untuk memulainya terlebih dahulu. See you on our next videos. Bye-bye.